betul ya. Saat ini dari Polres telah menunjukkan seluruhnya posko dan membantu evakuasi warga. Warga juga warga yang dalam arti yang memakai kendaraan yang saat ini terkunci di kilometer 21-24 yang kurang lebih ada 30 kendaraan. Tadi malam sudah kita evakuasi turun menuju ke Kota Palopo. Kami mengimbau kepada masyarakat agar menjauhi lokasi bencana karena kita tidak tahu kondisi